Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif Sabina Al Din Bekova, seorang pevoli cantik yang dikenal karena ketekunannya dalam beragama Islam dan kecintaannya terhadap masjid. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan memperkuat iman kita semua. Sabina Altinbekova adalah seorang atlet voli asal Kazakhstan yang tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena ketekunannya dan ketaatannya dalam menjalankan ajaran Islam. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah Sabina yang selalu merasa masjid adalah tempat yang sangat indah dan penuh kedamaian. Dia akan berbagi tentang bagaimana Islam dan masjid menjadi bagian penting dalam hidupnya serta bagaimana iman dan ibadah memberikan kekuatan dalam setiap langkahnya. Judul: Kisah Sabina Altinbekova, Pofoli Cantik Penganut Islam Taat yang Selalu Merasa Masjid Tempat yang Sangat Indah. Sabina Altinbekova menarik untuk diulas sebab Pevoli cantik yang satu ini merupakan penganut Islam taat yang selalu merasa masjid sebagai tempat yang sangat indah. Sosok Sabina Altinbekova selalu berhasil mencuri perhatian publik dunia sebab pevoli asal Kazakhstan ini punya paras yang sangat cantik dan menawan yang semakin menyempurnakan sosoknya yang juga punya bakat ciamik di dunia voli. Sabina mulai memiliki banyak penggemar sejak namanya mulai terkenal pada tahun 2014. Popularitasnya berawal dari kemunculannya dalam ajang kejuaraan Voli Junior Asia 2014 di Taipei, Taiwan bersama Timnas Kazakhstan. Saat itu, Sabina Altinbekova mulai dilirik klub-klub voli asing. Dia pernah dikontrak klub voli Jepang GSG Sunbeams, lalu klub voli Uni Emirat Arab, yakni Al Wasl. Di balik karirnya yang merentereng, Sabina Altinbekova juga merupakan sosok yang taat beragama. Sebagai pemeluk agama Islam, Sabina selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama saya adalah Islam. Saya selalu berharap kepada Allah. Tulis Sabina Altinbekova dalam akun als.fm pribadinya. Dalam unggahannya di Instagram, Sabina Altinbekova pun kerap menunjukkan ketaatan agamanya. Dia kerap mengunggah momen kala berada di masjid. Dalam sebuah unggahan, Sabina bahkan menyatakan bahwa berada di masjid selalu membuatnya merasa nyaman. Menurutnya masjid adalah tempat yang sangat indah. Sekitar masjid, tempat yang sangat indah. Tulis Sabina dalam unggahan tersebut di akun Instagram pribadinya at altinbekova underscore 20. Dalam unggahan itu, Sabina sendiri tampil cantik dengan balutan kerudung di kepalanya. Parasnya sangat menawan dalam balutan busana tersebut. Itulah kisah menarik dari pevoli Kazakhstan, yakni Sabina. Dari kisah Sabina, Altin Bekova mengajarkan kita bahawa ketenangan dan kedamaian batin dapat ditemukan melalui ketekunan dalam beribadah dan kecintaan terhadap rumah Allah. Sabina mengingatkan kita akan pentingnya masjid sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah. mencari ilmu, dan memperkuat ikatan ukuah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah." Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18 Allahu A'lam Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Sabina Altin Bekova dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai masjid dan memperkuat ibadah kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sampai jumpa.